Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara mengenai gugatan perdata senilai Rp5 triliun yang dilayangkan oleh Panji Gumilang terhadapnya. Mahfud merasa tidak takut dengan adanya gugatan dari Panji Gumilang itu. Menurutnya, gugatan perdata yang dilayangkan oleh Panji tak lebih dari sekedar upaya mengalihkan perhatian atas sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Oleh karena itu, gugatan Panji Gumilang akan dihadapi sebagaimana biasanya oleh pemerintah. Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terkecoh dengan gugatan senilai Rp5 triliun tersebut. Menurut Mahfud, gugatan dilayangkan oleh Panji hanya sekedar mencari sensasi saja. Sementara itu, sejumlah netizen pun turut bereaksi memberikan komentar-komentar atas gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang terhadap Mahfud MD.